Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya, Azli Khairi. Akui sudah berkawin kali kedua setahun mendirikan rumah tangga Azli Khairi. Akhirnya mengesahkan dia sudah berkawin kali kedua secara rahasia pada Januari tahun lalu. Kisah perkawinan rahasia Azli terbongkar apabila pelakon itu muat naik video sambutan hari lahir anaknya di media sosial beberapa hari lalu. Meluahkan rasa syukur dipertemukan jodoh dengan istrinya, Daya, juga seorang kru penerbangan, Azli berkata ini merupakan perkawinan kedua buat istrinya, juga yang turut mempunyai seorang cahaya mata daripada perkawinan terdahulu. Saya dah selamat bernikah kali kedua pada Januari tahun lalu. Syukur saya bertemu jodoh dengan wanita yang boleh terima diri saya seadanya dan kami sudah pun menimang cahaya mata. Menerusip perkawinan kami, syukur Tuhan kurniakan seorang bayi lelaki yang kini berusia 5 bulan. Syukur kehidupan keluarga saya sudah lengkap dengan kehadiran istri dan anak-anak, katanya. Menurut Azli, dia memilih untuk merahasiakan perkawinannya itu bagi menghormati permintaan istri tersayang dan keluarga masing-masing. Tambahannya, lagi majelis pernikahan mereka diadakan secara atas talian saja. Kami bernikah dalam majelis diadakan secara atas talian, dalam talian dan sederhana pada Januari tahun lalu. Ia dibuat pun hanya melibatkan ahli keluarga serta sanak saudara dari kedua belah pihak kami saja. Terdahulu, Azli pernah berkawin dengan wanita dari Brunei, dikenali Dayang, pada 2014. Namun jodoh mereka tidak lama apabila pelakon itu mendakwa sudah bercerai dan dia akhirnya kembali ke Malaysia pada November 2019. Sekian berita hari ini. Sekian, terima kasih.